makan adalah aktivitas yang menyenangkan. Perut kenyang, hati senang. Saking kreatifnya orang Indonesia nih, Besti. Banyak loh menu dari bahan makanan yang tadinya terbuang, sekarang disayang. Wih, apa aja ya? Let's check it out, Besti. Yang pertama, ada kesukaan semua orang Indonesia nih, ikan asin. Tuh, lihat Besti, dari penampakannya aja yang satu ini gak pernah gagal bikin ngiler ya. Perpaduan tumisan bawang, cabai, dan juga gurih asinnya si ikan bikin nambah terus. Bisa-bisa habis nasi sebakul nih. Jangan heran Besti, kalau menu ini hanya berisi tulang-tulang ikan, karena emang nama menunya tumis tulang ikan jambal roti. Iya Besti, harga ikan asin jambal roti yang mahal membuat masyarakat memodifikasi tulang jambal yang sebelumnya dianggap sebagai limbah dan pakan ternak menjadi olahan menu yang lezat. Ikan asin jambal roti adalah salah satu jenis ikan asin termahal di kelasnya yang selalu dicari-cari orang. Per kilonya ikan asin jambal roti dijual dengan harga Rp139.000, jadi wajar kalau tulangnya pun dimanfaatkan. Ikan asin ini mahal karena memerlukan proses pembuatan yang cukup lama hingga menghasilkan tekstur ikan asin yang tebal, empuk, dan berongga mirip roti. Ikan asin jambal roti juga kaya protein, kalsium, dan fosfor yang baik untuk kesehatan tulang dan syaraf. Jadi siapa yang mau langsung buat nih di rumah?